Islam yang Allah redakan kepada kita yang disampaikan melalui junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu syariat yang menyuluh persoalan hidup lahir dan batin. Syariat lahir disebut sebagai syariat, manakala syariat batin disebut sebagai hakikat. Ini sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri, yang mana ia adalah kombinasi di antara jasad lahir dan jasad batin. Jasad lahir ialah yang boleh kita lihat dengan mata kasar, manakala jasad batin itu ialah yang tak nampak, yang mana boleh menggerakkan jasad lahir kita untuk berfikir, memahami, mengetahui, merasa, yang dikenali juga sebagai roh. Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahawa syariat lahir untuk diamalkan oleh jasad lahir, manakala syariat batin diamalkan oleh jasad batin atau dikenali sebagai roh tadi. Sesuai dengan jasad lahir dan batin kita yang tak berpisah-pisah dan berpadu erat, makanya amalan lahir dan batin ini perlulah dilakukan serentak dalam satu masa, dalam semua waktu dan keadaan. Kalau kita cuba mengasingkan atau menolak amalan ini, kita tak mungkin menjadi hamba Allah yang sebenar. Kerana apa? Islam memandang yang syariat itu adalah kulit, manakala hakikat itu adalah intipatinya. Kedua-duanya sama-sama penting dan sama-sama memerlukan. Ibarat kulit dan isi pada buah-buahan. Kulit dan isi itu perlu ada kedua-duanya untuk membuktikan kewujudan buah itu. Tanpa kulit, isi buah tidak ada erti apa-apa dan dia tak selamat. Dan dalam pengalaman kita, tak pernah pula ada kita beli buah yang isi saja kulit tak ada. Manakala kalau tak ada isi pula, kulit tak ada guna apa-apa. Sebab apa? Orang beli buah bukan beli kulit. Sebab apa? Dia nak makan isi buah tu. Itulah juga hubungan di antara syariat dan hakikat. Kedua-duanya perlulah diterima dan dilaksanakan serentak. Dua-duanya ini saling isi mengisi dan perlu memerlukan. Kalau kita bersyariat sahaja, bererti kita membawa kulit saja tanpa isi. Tidak ada erti apa-apa di sisi Allah SWT. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, Allah tidak memandang rupa dan harta kamu, tetapi Allah memandang hati dan amalan kamu. Riwayat Muslim. Sebaliknya, kalau kita berhakikat sahaja, iaitu isi saja tanpa kulit, tidak ada jaminan apa-apa keselamatan daripada Allah SWT. Hakikat itu akan rosak dan kita tak akan peroleh apa-apa langsung, hatta Islam akan rosak tanpa kita sedar. Imam Malik rahimahullah ta'ala ada berpesan, barang siapa yang berfikah, iaitu bersyariat, tanpa bertasawuf, maka dia akan jatuh fasik. Manakala orang yang bertasawuf, iaitu berhakikat saja tanpa bersyariat, maka ia akan jatuh kepada kafir zindik. Artinya kita perlu mengamalkan kedua-duanya, iaitu syariat dan hakikat. Kalau kita ambil salah satu saja, kita tak akan selamat. Kalau kita hanya bersyariat saja tanpa kita berhakikat, tanpa kita bertasawuf, makanya kita akan rosak. Maka jatuh kepada fasik. Manakala kalau kita berhakikat saja, bertasawuf-tasawuf saja tanpa mengikut syariat dan fiqah, kita akan mudah rosak dan mudah terjatuh kepada kafir zindik. Na'udzubillahi min zalik. Begitulah kepentingan kedua-duanya, syariat dan hakikat. Tapi antara kedua-duanya, Allah lebih memandang kepada hakikat. Sesuai dengan sabda Nabi tadi yang bermaksud, Allah tidak memandang rupa dan harta kamu, tetapi Allah memandang hati dan amalan kamu. Bukanlah bermakna syariat itu tak dituntut. Bahkan syariat itu adalah hukum-hukum fardu yang diamalkan dan wajib diamalkan oleh semua umat Islam. Cuma bandingan di antara syariat dan hakikat yang kita amalkan bersama, Allah lebih memandang kepada hakikat. Bandingannya ialah seperti manusia memandang kepada isi dan kulit buah. Mana yang kita utamakan? Iaitu isi buah. Sebab apa? Ia boleh dimakan. Begitulah peranan hakikat. Ia menjadi penentu kepada berakhlaknya manusia itu kepada Allah dan kepada sesama manusia. Orang yang tinggi pencapaian tasawufnya, orang yang hampir hatinya dengan Allah, sentiasa merasa kebesaran Allah, sedangkan dirinya merasa lemah dan memerlukan pertolongan Allah. Seorang yang zahid, iaitu boleh mengorbankan dunianya untuk akhiratnya. Seorang yang zahid juga adalah seorang yang mampu mengasihi manusia, bersedia untuk susah untuk manusia, dan dia inilah yang akan
menyelamatkan manusia dari tipuan dunia, nafsu dan syaitan. Sebaliknya, orang yang lemah dalam amalan batinnya ialah orang yang jauh dan terpisah hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berjuang habis-habisan hidupnya untuk kehidupan dunia dia. Orang begini selalu dibelenggu oleh kecintaan itu yang menjadikan dia takut untuk berjuang atau berjihad untuk agama Allah ataupun untuk kehidupan akhiratnya yang kekal abadi. Orang yang tidak berhakikat, sekalipun semayangnya banyak, puasanya banyak, baca Qurannya gigih, berjuang dan bersedekahnya pun bagus, adalah orang yang kurang berakhlak dengan Allah dan kurang berakhlak sesama manusia. Kekurangan pada amalan batin inilah yang selalunya menjadikan orang-orang yang tidak berhakikat itu mati dalam keadaan dosa yang tidak sedar. Mungkin dosa kerana buruk sangka dengan Allah, putus asa dengan ketentuan Allah, tak redha dengan takdir yang Allah bagikan, dan yang paling teruk ialah merasakan amalan yang dilakukan itulah yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Rasa riak, ujub atau rasa diri bersih ini adalah dosa batin yang tak ada siapa nampak. Kadang-kadang empunya diri pun tak sedar, kecuali orang yang ada pandangan basirah yang diberi Allah, dia dapat mengesan penyakit-penyakit hati ini. Nanti di akhirat, bila Allah buka semua dosa-dosa batin kita yang kita lakukan itu, bolehlah kita terkejut dan tersentak. Ulama tasawuf ada berpesan bahawasanya, biarlah kita sedikit amalan berserta rasa takut kepada Allah daripada banyak amalan tapi tak ada rasa takut kepada Allah, tak merasa bersalah dan berdosa kepada Allah, malah merasa pula amalan itu yang akan menyelamatkan mereka nanti. Yang lebih ditakuti ialah dia merasa tenang dengan amalan yang dilakukan itu. Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Maksudnya ialah hari kiamat ialah hari di mana harta dan anak-anak tidak akan memberi manfaat sedikit pun kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat sejahtera. Hati yang selamat sejahtera itu adalah hati yang bertakwa, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang penuh dengan ikhlas, redha, tawakal, sabar, tawaduk dan lain-lain lagi. Hati yang sentiasa sihat dalam sakit, kaya dalam miskin, ramai dalam kesorangan, lapang dalam kesempitan, dan sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan redha dan menerima segala ketentuan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Untuk memperoleh hati sebegini, kita perlulah mengawal nafsu atau hawa nafsu kita dengan mengamalkan syariat dan hakikat sama-sama. Supaya apa? Kedua-duanya dapat mengawal hawa nafsu kita ke arah yang lebih baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat dan hakikat inilah yang akan memimpin dan memandu hati kita untuk menjadi seorang insan kamil yang akan mengikut segala perintah dan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan yang Allah berikan. Insan kamil itu mampu untuk memenuhi keinginan dan keperluan fitrah semula jadi seorang insan sebagai hamba Allah. Orang seperti inilah yang Allah sebutkan sebagai golongan as-siddiqin ataupun al-arifin. Sifat mereka Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 yang kita selalu sebutkan sebagai Ibadur Rahman. Sampai di sini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab.